Yuk, Sen, masuk. Kak. Hey, kau sebenarnya saja kan ikut laki kau. Tak apa. Kau pergi sana. Abang. Nah, air. Ya Allah, Didi. Kan saya dah kata rehat. Awak tu dah lah baru mengandung. Buat air pun. Awak, ni nanti kita pergi tengok kakak tau. Kenapa? Yelah, mak kan pergi umrah. Fahamlah kakak tu macam mana kan. Dia sorang-sorang kat rumah tu. Yelah, tapi kita tak lama kan? Tak ada dah lama, 2-3 hari je. Lama tu. Kalau saya tak ikut. Awak tahu kan kakak awak dengan saya macam mana? Tak apa. Saya tahu kakak tu macam mana. Saya kan ada. Yalah. Jangan risau kan. Saya harap tak ada apa-apa jadilah. Assalamualaikum, kak. Salam. Masuk dulu, masuk. Borak kat dalam. Jom, sayang. Masuk. Kak. Kau ni, kenapa balik tak beritahu? Kau tak aku boleh masak lah. Tak apa, Kak. Kita orang pun dah makan kat luar tadi. Ni berapa hari kat sini? Dalam esok lusa, baliklah. Lagipun mak kan pergi umrah. Dia suruhlah kita orang ni jenguk-jenguk kau kat sini. Kau sorang-sorang. Lah? Aku ni dia nak mati ke nak jenguk-jenguk aku? Aku hidup lagi lah. Takpelah, abang dengan akak borak dulu. Saya pergi dapur buat air. Buat air tu sedap-sedap sikit. Jangan ada sampai barang aku pecah. Ni kau ni macam DC je. Mengandung tak? Alhamdulillah lah dia. Hei, aku baru cakap. Aduh, kau ni pun. Muntah-muntah pula. Aku juga kena kemas ni. Menyusahkan aku tu. Awak jangan buat kerja berat-berat tau. Hai, aku lalu. Hai, meluat betul lah aku tengok. Kau nak pergi mana? Keluar jumpa kawan. Kak, kau tolong tengok eh. Si Isha tu, dia tak boleh buat kerja berat sangat tu. Biasalah baru lagi. Taulah. Ya, kat tu. Kak, lelaki kau pergi mana? Keluar jumpa kawan. Jumpa kawan kan? Ha. Lama kan? Hah, ambil ni masak. Rumah takkan goyang kaki je. Alahai, manja sangat. Baru masak. Lepas ni kau pergi ni, sapu depan tu. Tu, baju kotor kat belakang tu banyak. Basuh. Bila air tu pun sental sekali. Kak, Syah ni mengandung. Syah baru je 4 minggu. Doktor kata Syah kena jaga kandungan. Anak sulung kan? Kau ingat aku kisah ke semua benda tu? Kak, patutlah abang bantu tinggalkan akak. Sebab abang akak macam ni lah. Kau ni asal lah nak sebut nama jantan tak guna tu. Alah ke apa yang saya cakap? Kau ni kan, ha? Assalamualaikum.
Syah, akak dah masak ni. Kenapa tak makan? Taklah, Syah duduk. Akak pergi ambil pinggan kat belakang eh. Ajak Daus makan sekali eh. Awak, saya dah tak tahan. Awak nampak kan apa dia buat tadi? Ya, yeah, saya tahu. Sayang, abang nak keluar kerja tau. Ada nak kira apa-apa tak? Payahlah. Saya nak minta awak teman saya je hari ni kat rumah. Tak boleh. Abang dah janji dah dengan orang tu. Nanti abang belikan char kway teow yang saya ngidam eh. Alah, tapi jangan lama-lama tau. Ya tak, sekejap je. Hey. Sajalah nak ikut laki kau. Tak, Kak. Kau pergi sana. Sentak bilik air. Ngada-ngada. Apa benda yang kau buat ni? Dengan sabun tak ada main mesin ke? Inilah Daniel. Penyebabnya. Okay. Di dalam. Buat apa Daus? Anjing. Buat apa ni? Saya tukang. Saya PA ni. Sepam aja. Korang jangan lupa untuk saksikan Ipa Jahat di YouTube channel Awana Style. Dan korang jangan lupa like, comment and share. And korang kena juga subscribe YouTube Awana Studio. Bye bye.